Perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sungguh Allah akan memberikan jalan kepada yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak mempercayai akan kehidupan akhirat, mereka akan kami masukkan kepada azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.